warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Ida Novita. Oke, kali ini aku mau mencoba untuk tutorial Arabian makeup look. Tapi aku gak tahu sih kira-kira berhasil atau enggak. Karena kalian tahu sendiri kan Arabian look itu kan orangnya mancung-mancung, sedangkan aku kan mancungnya ke dalam. Kira-kira cocok gak sih? Tapi aku mau mencoba dulu sih sebelum itu. Pokoknya mencoba dulu deh, daripada nggak mencoba kan. Tapi kalau misalnya hasilnya jelek, kalian nggak usah ngatain ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Buat yang belum subscribe, aku tunggu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Makasih udah subscribe. Jangan lupa klik notifikasi lonceng supaya kalian, kalau aku buat video selanjutnya, dan kalian juga kalau mau aku buat video apa, kalian tinggal bilang aja di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, aku mau mengambil sesuatu dulu. Jadi teman-teman, ini dia alat makeup aku. Aku cuma punya alat makeup segini aja, nggak banyak-banyak, karena inilah yang aku pakai gitu loh. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pertama kita harus memakai eyeshadow dulu untuk di mata ya. Tuh, pakai ini. Aku pakai dari dan isinya kayak gini tuh teman-teman, cantik banget. Seriusan. Oke. Pertama-tama aku bakal gunain warna yang ini dulu tuh, coklat ini. Aku pakai tangan ya biar gampang ngeblendnya. Udah taruh yang kayak gini, pokoknya kita membuat mata kita tuh lebih kelihatan terang. Karena kan kalau misalnya orang Arab tuh kan tajam-tajam ya teman-teman matanya. Selanjutnya aku mau pakai yang lebih gelap lagi, tuh yang lebih gelap dari sebelah sini. Udah kelihatan nggak, kelihatan kan. Selanjutnya aku mau pakai yang lebih gelap lagi, yang ini tuh, yang ini. Jangan lupa di blend ya. Tarik ke bawah juga dikit. Selanjutnya untuk di tengah-tengah sini aku mau kasih shimmer yang warna gold ya. Kalian bisa warna gold atau warna pink, serah kalian. Aku mau yang warna gold. Taruh di sini. Taruh di sini guys. Sebelah satunya juga. Selanjutnya itu kita pakai eyeliner. Tara, ini eyelinernya aku pakai dari B&M. Udah, mereknya udah mau hilang. Jadi nggak kena fokus. Langsung aja. Buatnya nggak apa-apa kalau eyeliner Arab tuh agak tebel-tebel, nggak apa-apa karena memang mereka matanya tajam-tajam ya. Sebelah satunya juga. Udah selesai kayak gini, terus kita ke alis. Aku pakai alis yang warna hitam. Pertama tarik aja dulu gini. Kok
kalau alis warna hitam tuh dikit-dikit aja ya, karena itu hitam banget. Tapi nggak apa-apa, kalau Arab juga hitam kan. Nah, kalian buat garisnya dulu ya, baru kita arisir gini. Arisirannya juga dikit-dikit aja, karena yang hitam tuh hitam banget. Aku kurang suka sih kalau hitam banget. Terus aku pakai pensil, yang untuk alisnya pakai kuas yang lain aja. Karena kalau kuas yang dari DNM itu lebih bagus rasanya, aku lebih gampang. Udah hitam belum sih alisnya? Yang atasnya diatasin aja, yang paling ujung. Di sini aku pakai foundation Vokalur. Enggak sih guys? Baru dapat. Nah, di sini aku pakai Vokalur Skin. Dia yang namanya yang nomor 01 itu Alabaster. Sini kita pakai. Taruh di tangan. Itu berapa? Biasa. Selanjutnya aku mau ratain alis. Di sini kita kasih foundation biar dia lebih nyata. Udah. Terus kita kasih ke sini. Udah begini, kita mau tap-tap pakai beauty blender. Lupa namanya. Udah aku kasih pakai foundation, udah diratain. Selanjutnya aku mau contour dan shading. Di sini aku pakai Bio Aqua. Jadi di sini ada dua loh guys. Jadi ada shadingnya di sini sama ada konturnya di sini. Langsung aja aku shading. Aku mau pakai yang shadingnya ini untuk menutupi bekas-bekas jerawatnya. Sama di bawah mata aku coklat-coklat tuh ya. Dan aku mau pakai contour di hidung, teman-teman ya. Oke, tinggal kita blend juga. Blendingnya juga di blend. Biar kelihatan lebih mancung, karena orang Arab kan mancung-mancung. Di sini dikasih shading. Udah selesai, dan sekarang aku mau pakai bedak tabur dari Makeover yang nomor 01 Porcelain. Aduh, kesemutan. Semutan. Aku mau pakai aku mau ratain pakai kuas. Udah dari itu, aku pakai maskara dari Maybelline. Ini yang gak waterproof ya. Gak apa-apa.
selesai. Tapi di sini aku nggak pakai bulu mata palsu karena aku nggak mau pakai bulu mata palsu, jadi pakai masker aja. Oke, untuk di bawah mata biar kelihatan lebih terang, lebih tajam mata, aku bakal kasih pensil alis buat di bawah mata sini. Ditebel-tebelin gak apa-apa, kalian bisa lihat kan perbedaannya, beda banget. Kalian tebel-tebelin aja biar mata kita tuh kelihatan lebih tajam kayak gini. Tajam kan? Selanjutnya aku mau kontur lagi karena hidung aku belum kelihatan mancungnya. Ini kontur pakai yang pakai yang ini. Pakai NYX. Di sini aku mau pakai yang ini buat di kontur di hidung biar kelihatan lebih tajam lagi. Aku mau kasih pakai tangan aja. Ini tuh aku berani banget ya, padahal aku punya hidungnya pesek, tapi berani-berani pakai makeup Arab buat tutorial makeup Arab. Apa ya guys, nanti juga gak ada kerjaan gara-gara corona. Udah gak apa-apa, udah agak lebih terang dikit meskipun gak mancung-mancung amat. Selanjutnya aku mau pakai blush on. Ini yang 01. Tuh, itu ada 3 kayak gini. Udah lepas. Ada 3 kayak gini. Langsung aja taruh sini. Udah diseberangin di hidung. Aku mau pakai kerlip-kerlipnya dari Vokalur. Jadi aku mau nge-highlight di sini pakai tangan aja, nggak usah ribet. Terus di sini. Pipi. Udah dari highlight. Selanjutnya yang terakhir aku mau pakai lipstick. Aku mau pakai lipstick yang warna merah di sini. Warna merah sih. Aku suka banget warna merahnya. Cantik. Dia warna merah kan karena orang Arab tuh tajam-tajam gitu kan mukanya, stikernya merah-merah, merona gitu. Udah, selanjutnya aku mau ombre lagi untuk di dalamnya ya. Udah selesai, ini dia hasil make up Arabian look ala aku yang gak punya hidung mancung sama sekali. Ganti jilbab. Oke, teman-teman, jadi ini aku udah ganti jilbab.
ini jilbab yang Arabian gitu. Jadi kayak orang Arab pakai jilbab biasa kayak gini dan modelnya kayak gini. Meskipun gak mirip ya hidungnya, tapi kalian jangan lihat hidungnya, kalian lihat tutorial makeupnya aja ya. Oke, cukup di sini dulu tutorial dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.